Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara memainkan PS4 pada handphone Android. Untuk bahan-bahan yang kalian perlukan, yang pertama tentunya kalian butuh yang namanya PS4. Lalu kita juga butuh namanya controller DualShock 4 ya. Untuk controller ini opsional, kalian bisa memakai controller ataupun tidak karena nantinya akan kita bisa kontrol menggunakan layar dari handphone Android. Oke, yang pertama kita akan download terlebih dahulu untuk aplikasinya. Kita masuk di Play Store ya. Kita akan ketik di sini Remote Play, lalu kalian install terlebih dahulu. Oke, dan kita akan tunggu proses installing, lalu kita akan buka aplikasinya. Klik open. Oke, okay, dan kita harus masuk dulu ke akun PSN kita. Oke, okay, selanjutnya setelah kita login menggunakan akun PSN kita, klik confirm and continue using and controller ya. Kita akan konekkan controller apabila kalian menggunakan controller dengan menekan tombol logo PS dan juga tombol share ini secara bersamaan. Sampai untuk lampu indikatornya ini berkedip dengan cepat seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita buka di setting handphone kita ya. Lalu kita cari Bluetooth di sini. Kita hidupkan dan kita cari di sini ada wireless controller. Kita pairing. Oke, dan ini sudah terkoneksi. Kita balik lagi ke aplikasinya ya. Oke, okay, jika sudah terhubung kita tekan tombol logo PS ini. Oke, okay, lalu kita klik konsol yang kita akan hubungkan. Saya memilih PS4. Lalu kita klik di sini link manuali. Oke, okay, dan kita harus masuk ke menu settingan dari PS4-nya ya untuk mendapatkan kode ini. Selanjutnya kita masuk di menu PS4-nya. Kita cari di sini setting. Lalu di menu setting ini kita cari Remote Play Connection Setting. Lalu kita klik di sini ya, add device dan di sini akan muncul kodenya dan kode yang ada pada PS4 tadi kita akan masukkan ke handphone-nya ya. kita klik link dan kita tunggu sampai ini berhasil oke okay. jika berhasil untuk tampilannya tuh seperti ini jadi di bagian handphone Android akan ada tampilan virtual tombolnya ya seperti ini oke okay, dan kita coba close nah seperti ini kita sampai di home menu dari PS4 nya dan ini sudah siap kita mainkan ya PS4 di handphone Android kita dan apabila kita landscape ini juga bisa supaya full screen seperti ini nah di sini ada tombol-tombol virtualnya dan sekarang kita akan coba langsung memainkan PS4 di handphone Android Suaranya juga keluar ya, dari handphonenya kita bisa tingkatin suaranya nah, seperti ini, lalu kita klik S, lalu saya akan mencoba mainkan game CTR di sini. kita sudah masuk ke dalam dirinya. Oke kita coba main sebentar. berjalan dengan sangat baik dan normal ya. Tanpa ada masalah sama sekali. Oke, okay, dan begitulah untuk memainkan PS4 di handphone Android Sekian video dari saya, semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Beri kritik dan saran bagus di kolom komentar Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh